Halo sahabat YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likers, viewers, subscribers KD Channel yang masih setia menonton proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Cibodas, kilometer 129. Saat ini adalah sore hari di saat pemasangan atau menjelang pemasangan girder box yang ke-236 di kawasan ini. Kita saksikan proses pemasangan girder box-nya. Senin sore 17 Mei 2021, dari informasi siang tadi sudah diangkut girder box yang ke-236 dari pabrikasi atau casting yard di Cirangrang Kopo. Dari informasi juga dari Kang Dani Arisandi yang saat ini sedang meliput pemasangan girder box yang ke-236 ini. Ini sudah dipasang lampu ya, lampu di girder lansernya, pertanda bahwa pekerjaan terus saja dilanjutkan. Pemasangan girder box, dari informasi tadi dari Kang Dani Arisandi adalah girder box yang ke-236, namun kita tidak bisa melihatnya langsung karena memang lokasi agak jauh. Tidak mungkin juga kita ke bawah di sisi jalan tol, tentu itu beresiko dan memang dilarang. Kita dari jembatan Cibodas.